indah sekali. Aku semangat untuk mengantarkan penumpang. Selamat pagi, Tarman. Selamat pagi, Bos. Selamat pagi, halo Bu Luna. Selamat pagi, Pak Bos. Ada yang bisa dibantu? Iya, ini saya mau menanyakan pekerjaan untuk minggu ini bagaimana? Kalau untuk minggu ini, pekerjaan karyawan-karyawan Bapak udah cukup baik dan tidak ada kekurangan ini, Pak. Oke, untuk minggu ini berarti nggak ada kekurangan ya? Tidak ada, Pak. Untuk masukan-masukan, barangkali dari Bu Luna ada masukan untuk karyawan-karyawan kita? Kalau untuk itu ada, Pak. Bentar, kemarin karyawan Bapak mengeluh tentang... Bentar, saya ambil dulu ya, Pak. Oke, silakan Bu Luna. Untuk karyawan Bapak ini mengeluh kekurangan gaji nih, Pak, butuh kenaikan gaji. Iya, dan mereka meminta untuk bonus juga per minggunya. Gaji dan bonus ya? Iya. Oke, kalau untuk itu nanti bisa kita rapatkan lagi ya, Bu Luna. Oke, Pak. Oke, kalau begitu terima kasih, Bu Luna. Iya, sama-sama. Selamat bekerja kembali. Iya, semoga hari Bapak senang-senang aja, Pak. Oke, Bu Luna, terima kasih. Iya. Bu Luna, Pak, mungkin nanti kita dinaikkan gaji sama bonus. Bos aja pelit, aduh. Iya juga sih, Pak. Itulah, Bos. Mukanya di depan aja baik, nanti di belakang dia pasti nggak ngasih. Apalagi kemarin uang makan kita aja dikit yuk dikasih yuk. Aduh, bu. Uang makan aja dikasih, apalagi bonus sama gaji kita. Kasihan anak-anak, bu. Ya udah, kita sumpahin aja, Pak. Iya, sumpahin. Diaminin sama satu karyawan di sini. Kasih juga kan karyawan. Iya, biar kuburannya sempit. Biar dikubur di gorong-gorong, makan tikus kot. Tahu rasa kan? Bener. Hei, Tarman. Ya. Enggak, Pak. Tadi cuma ngobrol bentar, Pak. Aduh, maaf, Pak ya. Kamu ini duduk lagi ke kerja kamu. Kerja siap, kamu. Siap, Bos. Siap, Bos. Dono, aku ngambil penumpang dulu ya. Oh ya udah, silakan. Hati-hati. Oke, siap santuy. Aku berangkat ya. Yo, hati-hati.
Selamat siang. Apa benar ini dengan Bapak Kora? Benar, Pak. Oke, ini kopernya boleh saya masukkan ke dalam bagasi? Boleh, Pak. Boleh. Oke, sebentar saya buka bagasi dulu ya, Pak. Sesuai aplikasi ya, Pak? Iya. Oke, kita berangkat, Pak. Jangan lupa sabuk pengamannya. Kargo, jalan, berangkat. Oke, Pak. Wih, ada apa nih? Aduh, ada apa ini, Pak? Turun. Om, ada apa, Om? Ini kamu mau kemana ini? Hei. Aku lagi mau nganter penumpang, Om. Berlutut. Aduh, Om. Ada apa, Om? Ada recehan gak? Pak, kenapa, Pak? Ada recehan gak kamu? Gak ada. Ada polisi tuh, Pak. Mana? Itu, Pak. Itu, Pak. Kabur. Kabur! Wei, kabur! Oke, Pak, jangan lupa, Pak, ya, ratingnya, Pak. Saya atas nama Don Kareleon. Oke, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Siap. Oke, Pak, siap, Pak. Pak. Bayar, Pak. Berapa, Pak, biayanya, Pak? Jadi 20.000 saja, Bapak. Oke, Pak, saya bayar. Oke, terima kasih ya, Pak, atas ini mau memesan taksi. Jangan lupa nanti pesan lagi ya, Pak, taksinya. Oke, Pak. Oke, sekali lagi jangan lupa rating juga ya, Pak. Oke, Pak, siap. Hari, Pak, semoga harinya menyenangkan. Iya, Pak. Kami mewakili dari keluarga taksi Indopride mengucapkan selamat hari jadi yang pertama untuk kota Indopride. Semoga diberi kelancaran untuk kota ini. Semoga bisa lebih berkembang untuk kedepannya dan tetap eksis. Terus maju untuk kota Indopride. Indopride.
Nih, gini nih, nah, mekanik tiga. Tapi, Iya mas kah? Cuaca. Iya ini tadi udah dipanggil. Tadi pingsan atau pas di bawah? Masuk. Lampu ini yang hijau anjir. Lampu merahnya. Kelewatan, maaf. Aku aja ke belakangku, pada belakangku. Oke. Jadi biar aku nengok belakang, pas aku nengok belakang begini. Gojek gak tuh? Ntar dilaporin lagi Gojek. Masalahnya senjata deh itu. Gak apa-apa, ada kamera. Tuh loh, sampai naruh pohon di situ. Tong-tong. Oh, pas di lurusan aja. Wah, ada kagetin aja yang ngekat. Astaga. Kebencet. Malah gak ada yang keluar.